saya legowo menerima semua ketentuan Tuhan. Baik rasa bahagia, rasa sedih, semua diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dadi wa siri sari fi sayyiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi salim la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sahabatku, saudaraku, dimanapun berada, baik yang di bumi persada Indonesia ini yang tercinta maupun di negara lain, juga di langit maupun alam yang tak terlihat oleh kasat mata tapi namun ada, semua itu adalah ciptaannya Allah, keagungannya Allah. Baiklah, untuk malam hari ini, karena kemarin kami mengungkap sisi baiknya Mas Marcel biar lebih adil ya, kami akan mengungkap sisi baiknya beliau Gus Samsudin, karena yang saya sampaikan tadi, sebaik-baik manusia ada buruknya, seburuk-buruk manusia juga ada baiknya. Kami tidak mau mengungkap sisi buruknya, di sisi baiknya saja yang kami ungkap, biar nanti jangan sampai kita itu menilai seorang itu misalnya ada kekurangannya itu yang dikedepankan tapi tidak mengingat kebaikannya, padahal manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang dimaksud, yang tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai dosa dan sebagainya, karena Rasulullah memang hamba Allah pilihan, Rasul pilihan, jadi hamba rahmat seluruh alam ini, rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Baiklah, untuk menyekat waktu menghadirkan sisi baik yang hamba Allah yang paham ya, paham tentang kebaikan Gus Samsudin. Kalau keburukannya mudah-mudahan ditutup saja, gak usah saya tahu, nanti makhluk yang disini ditutup yang keburukannya, yang sisi baiknya beliau saja. Ya Allah, kuasa penjaringan, Rasulullah Muhammad SAW. Dekatlah ini malaikat bumi. Mohon maaf dan berang sopannya. Hadirkan ya Allah. Hamba Allah yang paham si kebaikannya. Allah. Mangga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari Padepokan Nur Muhammad SAW. Saya enggak ingin kenal apa, saya enggak usah disebutkan namanya saja ya, enggak usah disebutkan biar nanti enggak terjadi fitnah ya. Saya Pak. Ini saya panggil hamba Allah saja ya. Hamba Allah, semua semuanya itu kan hambanya Allah. Saya sebelumnya sampaikan cek dulu ya, kalau kamu penyusup akan kembali ke tempatnya lagi. Silakan. Kembali tempatnya dalam keadaan nyaman aja, tapi nggak bisa kesini lagi. Insyaallah kalau dia penyusup kembali ke tempatnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Dah berarti, insyaallah, alhamdulillah, bukan penyusup. Gini, hamba Allah, saya jangan sampai mengetahui keburukan seseorang. Saya ingin sisi baiknya saja. Nanti sisi baiknya saja yang disampaikan. Nah, keburuknya benar-benar jangan disampaikan. Ya. Sisi baiknya beliau bagaimana menurut yang Anda ketahui? Beliau orang yang ikhlas. Tidak pandang bulu dalam menolong. Siapapun yang datang pasti dibantu sebisanya. Atas izin Allah. Tak
peduli si miskin si kaya, semuanya sama saja bagi beliau. Dibantu sebisanya. Terus apa lagi? Beliau tidak pernah meminta imbalan, sukarela. Tidak pernah menentukan besar kecilnya. Hanya sebagai untuk beli media saja. Itu pun tidak memaksa. Terus ada kelapa, ada madu dan minyak yang lainnya. Itu semuanya juga dari beli. Yang keras saja suaranya. Ya Allah, suaranya lebih keras lagi. Allah, Allah, keras lagi. Apalagi? Sarana-sarana beliau itu asalnya juga beli. Sebenarnya beliau juga enggak minta diganti. Cuma yang datang juga mempunyai hati. Mengasihi dengan sendirinya. Saya kasihan dengan beliau sekarang. Mudah-mudahan beliau kuat. Semoga derajatnya semakin diangkat. Apalagi karakter beliau, yang kebaikan beliau yang kamu ketahui selain itu? Beliau tidak suka membicarakan aib orang lain. Beliau selalu menjaga, menutupi aib-aib saudaranya. Walaupun beliau sering dicerca, dicaci, dimaki, bahkan difitnah, beliau diam saja. Beliau yakin dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang dilakukan karena Tuhan. Mengharap ridho Allah. Itu saja. Ada pesan untuk semua umat ini, untuk masyarakat yang, dan gara-gara ini asbab beliau ya, dan Mas Marcel ini kan ada pro kontra, ini ada pesan apa yang sampaikan? Jangan mudah terpancing emosi. Gunakan rasa. Harus pandai-pandai membaca. Bukan sekedar tulisan atau gambar yang tertera. Berusahalah membaca. Kejernihan hati. Jangan mudah terbawa opini-opini. Beliau memang ada. Menggunakan teknik. Ini enggak usah diungkapkan ya. Ya enggak usah. Jadi yang baik-baiknya saja, yang baik-baik aja. Lihat beliau juga baik. Yang positifnya saja. Tapi untuk madunya juga baik ya, madu ramuan-ramuan itu. Madu itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan. Jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya dianggap yang itu ya. Jadi nggak semuanya langsung dianggap yang negatif ya. Tapi untuk solawatnya juga beliau suka solawat ya. Sangat, sangat suka, sangat memahami. Beliau tahu tak ada ibadah yang terima tanpa awal solawat dan akhir solawat. Beliau tahu. Saya yang positifnya aja. Saya nggak mau apa. Kalau kekurangan itu pasti semua orang udah kekurangan. Saya sisi syukur. Positifnya. Sisi positifnya saja yang saya ingin tahu. Saya yang ingin disampaikan. Beliau juga dermawan.
dermawan. Ya. Juga orangnya juga sumeh ya, Pak. Apa aja sumeh? Ya. Dia legowo. Menerima semua ketentuan Tuhan. Iya. Baik rasa bahagia, rasa sedih, semua diterima. Beliau sudah tidak mementingkan dirinya, keadaannya lagi. Yang di sana mondok itu juga gratis ya? Ada yang gratis bagi yang tidak mampu. Rata-rata semuanya itu ya, tapi ya, semuanya dibiayai oleh beliau ya. Ada juga penyumbang banyak. Dan ada orang yang membantu dari luar bantu katanya. Ya. Itu kan saya mau bersodako lah ya. Iya. Yang bantu. Apalagi yang paling ciri khas beliau yang selain itu? Bersolawat. Ciri khas beliau. Ciri khas beliau. Dengan amalan beliau ya Latif. Ya Latif. Mohon kepada Allah. Ya Latif. Ya. Betul. Ada pesan untuk yang ngefans sama beliau? Tadi sudah. Untuk yang musuhi beliau, yang gak suka dengan beliau, sudah minta sampaikan? Biarkan saja. Yang gak suka dengan beliau, apa yang sampaikan? Biarkan saja. Kamu tidak mau membongkar. Iya, sudah. Ya. Ya. Semoga diberikan hidayah. Iya. Jadi seandainya beliau ini apa? Hidupnya manfaat, mudah-mudahan benar-benar ditolong oleh Allah. Amin. Ya, tambah manfaat, tambah barokah ya. Seandainya ada salahnya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tidak ya. Ada manusia yang sempurna. Ya, mudah-mudahan beliau tambah ditolong oleh Allah ya. Dijauhkan dari yang negatif. Amin. Ya, dan terus dibimbing oleh Allah, hidupnya manfaat ya. Ya, penuh barokah. Amin. Dan itu mungkin beliau sudah mengalami. Ya, salam untuk beliau ya. Assalam. Ya. Perih. Iya. Kehidupan sudah ya, dalam. Iya, iya. Salam untuk beliau ya. Insyaallah. Salam untuk beliau. Waalaikumsalam. Salam dirahmati Allah. Bersyukur dengan dirahmati Allah. Sudah cukup. Saya mohon Pak. Monggo, dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun saudaraku berada, demikian tadi sisi gaib yang paham tentang beliau. Jadi tentang biar gak salah paham, itu bukan kodam beliau, itu bukan ilmu beliau, tapi ada dimensi lain yang paham tentang beliau, sisi baiknya. Jika tidak mengungkap atau ingin mengetahui sisi buruk, tapi hanya sisi kebaikannya ya. Masalah yang dibahas itu urusan yang lain, jadi biar urusan yang berwenang ya. Seandainya ini prosesnya itu saya nggak tahu, ini hanya sisi gaibnya. Jadi yang masalah yang lagi proses dan sebagainya ini, ada pro kontra yang carut marut, akar karuan ini ya, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, itu nggak jelas ya. Nanti kita tunggu saja hasilnya itu, mungkin ada pihak yang berwenang nanti yang apa bisa jelaskan. Kalau saya enggak ada urusan masalah itu. Yang sisi gaibnya saja. Namun ini tidak usah dipercaya. Sekali lagi tidak usah dipercaya dari Mas Marcel maupun Gus Samsudin yang dihadirkan kedua-duanya ini, tidak harus dipercaya. Dan jangan dijadikan rujukan atau sumber kebenaran atau sandaran, tidak. Anggaplah saja ini sekedar menghibur saja. Ya, saya sekedar menghibur. Kalau memang ada baiknya diambil, kalau ada sisi yang kurang tepat atau buruknya dibuang di sampah saja. Intinya yang penting kita mudah-mudahan bisa menyikapi hal ini dengan lebih bijak, lebih dewasa. Ya. Dan kita harus cinta tanah air dan bangsa ini ya. Dan generasi kita ya, yang lebih kita pikirkan juga, mudah-mudahan senantiasa tauhidnya kuat, akidahnya kuat ya. Beliau di apa
generasi kita ini dibimbing oleh Allah dari generasi yang dirahmati Allah, yang diridai Allah, direksa dari perbuatan yang negatif ya. Dan dengan alam semesta jagat raya dan seisinya ini, makhluk-makhluknya Allah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, mudah-mudahan dirahmati yang diridai oleh Allah. Al-Fatihah. Kalau misalnya saya salah niat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan saya juga mohon maaf kepada yang nonton channel Padepokan Nur Muhammad ini. Saya, kalau ada yang kurang tepat ya, saya benar-benar mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Misalnya kami terlalu jauh atau dianggap kurang tepat ya, niat kami hanya inginlah semuanya itu nyaman ya, disikapi dengan tepat ya, disikapi dengan tepat, tidak saling apa mengedepankan ego, saling nantang, saling adu kesaktian siapa diri kita ini. Sebenarnya kita itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan oleh Allah. Di itu ya, kita buka surat Al-Hujurat ayat 13 biar nanti dibaca. Malu kita kepada Allah, pada leluhur, pada baginda Rasulullah, kalau sesama saudara ini. Sebenarnya kan kita ini satu, dari satu nafas, satu jiwa, satu roh, satu bapak ya, kita dari bapaknya Nabi Adam. Dari asal mula kita juga asal-muasal dari nurnya Rasulullah ya kan, sama dari nurnya Allah itu satu kesatuan sebenarnya. Malu kalau kita saling berbuat yang kurang tepat ya. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Nah, kami mohon maaf ini tidak harus dengan ikuti ya, seperti atau percaya dan sampean tidak harus diikuti seperti ini. Percaya tidak harus, saya kembalikan kepada diri panjenengan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.